Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Yana Najib kata bapanya akan pulang jika semakan kehakiman pada 2023 berjaya. Najib akan dibebaskan pada 19 Januari 2023. Yana berkata semakan kehakiman untuk kes SRC bapanya dijadualkan semula bermula 19 Januari 2023 dan kali ini semua tangan berada di atas dek untuk memastikan bapanya mendapat keadilan yang sepatutnya. Jika Najib menang pada Januari, dia akan bebas untuk kembali kepada kami. Sekiranya Anda tidak sedar, semakan kehakiman merujuk kepada tindakan mahkamah yang direka khusus untuk mencabar keputusan tindakan atau peninggalan badan awam menurut Undang-Undang Awam Malaysia. Yana menjelaskan bahwa dia melakukan perbicaraan yang adil untuk bapanya dan dalam jawatannya dia menyenarakan 6 cara bekas Perdana Menteri itu dinafikan akses kepada perbicaraan yang adil. Permohonan Najib untuk memasukkan 40 lagi bukti baharu dan kuku telah ditolak walaupun ada kaitan dengan kes itu. Peguang Najib dinafikan lanjutan masa dan kes terpaksa diteruskan apabila peguam barunya mengambil ahli kes itu. Peguam Najib tidak dibenarkan menarik diri yang menafikan akses Najib untuk membela diri di Mahkamah Persekutuan. Hakim Mahkamah Tinggi yang tidak mempunyai pengalaman dalam kes jenayah dan tidak mengumumkan konflik kepentingan beliau kerana beliau pernah berurusan dengan SRC dan 1MDB pada masa lalu. Tun Mahathir dan Tommy Thomas menolak semua syor Suruhanjaya pelantikan kehakiman untuk melantik